Sehebat apapun manusia, sehebat apapun makhluk, dia itu bukan Tuhan. Makanya pada tegalan suasana masa yang nambah ketanya uroyo, sehebat-hebatnya manusia, dia berani mengatakan Tuhan dan memaksa orang lain untuk mengakui dirinya sebagai Tuhan. Ujung-ujungnya tetap dia merasakan kematian, itulah firman. Nah, manusia dalam dunianya dia mengakui dirinya hebat karena dia punya kekuatan harta yang sangat besar. Tetapi dengan kehendak Allah, dengan kudrah Allah, dia terbenam di dalam belahan bumi beserta harta dan keluarganya. Dia adalah karun. Dan yang mengandalkan keluarga, dia mengatakan dia hebat. Dia mengatakan dia itu punya kekuatan besar karena punya keluarga, karena punya keluarga besar, dan juga karena ada kemuliaan dengan nasabnya. Tetapi ujung-ujungnya dia itu tetap celaka. Siapa dia? Itulah Abu Lahab. Maka dari sekian lama yang kagetanyungin cerita-cerita awal, yakinilah dunia ini akan berakhir. Kita semuanya mengakui dunia ini akan berakhir. Tetapi karena nafsu yang serakah, karena jiwa kita tak punya arahan dengan ilmu kebenaran, karena kita selalu saja menginginkan kebahagiaan yang sebenarnya Allah Ta'ala tidak menciptakan, yaitu kemuliaan, kebahagiaan yang murni, yang sejati. Adakah ada semacam itu di dunia ini? Jawabannya tidak. Kalau ada orang yang mencari ketenangan, kebahagiaan, kemuliaan yang sebenarnya dalam dunia ini, maka pahamilah, ketahuilah, wahai orang yang sedang mencari itu, berhentilah. Kenapa? Karena engkau sedang mencari sesuatu yang belum diciptakan oleh Allah. Hana dayan. Maka legetanyo yang na iman dan yang manteng na Islam. Yang manteng na pemudah urusan agama getanyo oleh Allah. Hana susah. Lagi yang na bak daerah-daerah yang lain. Mungkin sulit. Tip bak tak amalkan Islam. Tapi tidak. Seperti demikian di daerah Gedanyo, di dalam Nanggro Gedanyo, di khususnya Nanggro Aceh, umumnya Nanggro Indonesia. Maka bersyukurlah kepada Allah. Iman dan Islam merupakan kekuatan dasar. Iman dan Islam merupakan modal awal untuk kita mencari rahmatan, rahmat Allah, nikmat Allah yang lain. Iman dan Islam merupakan dua nikmat yang dengan nikmatnya akan berfungsi nikmat-nikmat yang lain. Menyertanya tak pahami masalah otomatif, otomotif, menyertanya mufum masalah motor. Motonya hanudip dengan pah jilamu, dengan pah baterai, dengan pah pengapian dan lain-lain. Andai kata udip, motonya tak akan berjalan kalau seandainya ia radiator ji hanatima. Maka legetanyo dalam udipnyo nane beriman, nane berislam oleh Allah. Itu adalah nikmat yang legetanya uro dan malam nayu perhatikan di Allah untuk memudahkan getanya mengamalkan iman dan Islam, menguatkan iman dan Islam. Allah Ta'ala mengganti dengan bermacam-macam gantian amalan kebajikan
yang semua amal itu akan berfungsi untuk memantapkan rasa takwa getanyo kepada Allah. Hasil daripada iman yang connect dengan aturan Islam berjalan dalam kehidupan getanyo, akhirnya timbullah satu kekuatan yang ada di dalam jiwa getanyo yang dikatakan dengan takwa. Takwa itu apa? Rasa takut yang mendalam, perhatian getanyo yang ada dasarnya terhadap apa saja yang telah dijadikan aturan Allah, yang telah disabdakan oleh Nabi Muhammad. Tanpa iman, tanpa Islam, maka tak punya harapan untuk getanyo bebas, udip sejahtera dalam dunianyo, bahagia di alam barzah, dan bebas daripada api neraka. Siapa yang sanggup menyelamatkan iman dan Islam, kamu itu akan selamat dunia wal akhirah. Bagi siapa saja yang tak sanggup menyelamatkan iman dan Islam, artinya iman tetap pada pendirian iman, Islam tetap pada pembahasan, tidak ada pengamalan, maka sia-sialah cita-citamu, rugilah dirimu, hancurlah rencanamu untuk masuk dalam surganya Allah. Ana pulung bawa dan benda yakin haid dan duk ke bulan neraka menyehawa nekteh neraka nyokato bulan puasa citren lang belangang ganji cingin kawai mata. Dengan hurung tagun kanji lakai din citren udalam cingin jir lahap mengkicap puan ana puteh dan bek lewat-lewat hat getanyo reman lang dunianya. Bahaya, bahaya kehidupan kendro teman-teman, bahaya keturunan-keturunan temu masalah. Yang jelas getanyo dalam dunianya tak ingin bermasalah. Hana dengku urang lang dunianya ya ingin susah. So di antara getanyo yang kata tuli le getanyo dalam dunianya yang gemohon ba Allah taala udip ganyan bu susah. Soi lelang dunianyo, urang yang giak paksa dro, giak pegat permohonan ba Allah bejeut kana yatim. Soi yang kahawatat bejeut kana mutui. Soi yang kahawatat bejeut ku urang gasir. Soi yang hawatat udip getanyo dalam merana. Tak ada. Semua manusia yang dia masih punya akal waras, punya pikiran yang sejahtera, semuanya mencita-citakan bahagia. Tak akan pernah ada iman. Bagi siapa yang tak punya iman, kekuatan iman. Iman itu apa? Iman adalah keyakinan. Islam adalah amalan ataupun perbuatan. Innallaha wa malaikatahu yushalluna